Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la illa billah Fenomena di akhir-akhir Ramadan banyak dari kaum muslimin khususnya pada umumnya semua manusia di alam dunia ini berbondong-bondong untuk pulang ke tempat kelahirannya pulang kembali ke kampung halamannya Kemudian melalaikan yang ujung dari ujung puncak kita mendapatkan meraihkan pahala yang sebesar-besarnya. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatin. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung akhirnya. Dan di akhir-akhir bulan Ramadan ini banyak dari kita terlena sibuk mempersiapkan perbekalan untuk kembali ke kampung kelahirannya sibuk dengan dunianya sibuk dengan peralatan-peralatan yang disiapkan untuk pulang ke kampung kelahirannya akan tetapi terlena dari ibadah yang ujung sedikit saja akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala makanya di ujung bulan Ramadan ini kita berbanyak untuk mengakhirkan momen puncak dari ibadah kita selama Ramadan ini dengan kita tutup dengan amalan yang sebanyak-banyaknya yang seikhlas-ikhlasnya dan belum tentu saja ketika kita kembali pulang nanti kembali untuk mudik mudik lebaran kemudian kita bisa kembali lagi untuk pulang ke negeri tempat perantauan kita teringat sabda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha aradallahu qabdan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki abdin suatu hamba seorang hamba meninggal dunia di suatu tempat ja'alallahu ilaiha hajatan maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia suatu hajah untuk ke tempat kembalinya atau ke tempat dia akan meninggal maka satu renungan bagi kita. Mungkin keinginan kuat kita untuk kembali ke kampung halaman kita itu menjadi nafas terakhir bagi kita. Alangkah ruginya ketika kita nanti mudik pulang ke tempat kelahiran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita padahal kita sudah sibuk sibuk dengan dunia kita, mempersiapkan kembalinya kita ke kampung halaman, akan tetapi tidak mempersiapkan ibadah yang terbaik di penghujung Ramadan. Di penghujung-penghujung penghujung, tatkala Allah Subhanahu wa taala lihat amalan-amalan kita nanti. Maka sungguh kita akan merugi dan ini menjadi peringatan bagi kita. Mungkin keinginan kita untuk pulang ini adalah akhir dari hayat kita. Karena jika Allah menghendaki suatu hamba meninggal di suatu tempat, maka Allah akan jadikan keperluan hajah, keperluan kepada kita semuanya. Dan mungkin kita ini berkeinginan untuk pulang momen lebaran setelah kita kumpulkan di negeri perantauan bekal-bekal dunia kita. Kemudian kita kumpulkan semua harta, kemudian kita bawa pulang untuk kita nikmati di kampung halaman. Akan tetapi ketika nanti mungkin ketika sampainya di kampung halaman kita, kita menjadi tempat terakhir hidup kita kita tidak bisa lagi beramal, kita tidak bisa lagi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin mudik kita di dunia ini, mungkin mudik kita ke kampung kelahiran kita di dunia ini, mungkin kita bisa, masih bisa balik ke, ke ke kampung perantoran kita dan mengumpulkan bekal-bekal bekal harta kita untuk kita nanti kembali ke kampung kelahiran kita. Akan tetapi mudik yang hakikatnya adalah ketika kita mudik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ke kampung abadi kita yaitu kampung akhirat kita. Dan itulah hakikatnya kampung akhirat adalah hakikat kampung abadi kita. Yang kita ketika kita mudik ke kampung akhirat, maka tidak akan bisa kita akan kembali pergi ke ke kampung perantauan, yaitu dunia ini. Sudah tidak bisa kita untuk mengumpulkan harta, sudah tidak bisa kita mengumpulkan pemendarahan, kita tidak bisa mengumpulkan bekal bekal lagi, tatkala kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita mudik ke rahmatullah, mudik ke akhirat, kita tidak bisa kembali untuk ke kampung perantauan kita yaitu dunia dan ingatlah dunia ini hanyalah sekejap saja dan perantauan kita adalah di dunia ini dan kampung yang hakikatnya kamu sejati itu adalah akhirat karena seketika kita sudah di akhirat kita tidak bisa kembali ke kampung dunia wallahu alam semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh